Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat jenderal kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri yakni pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Itu gelarnya gelar apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Wow. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri, ya, atau di mana ya? Cilangkap sendiri Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung Pak Presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme? Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan ya Pak? Acaranya besok. Berarti konfirmasi datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini dibenarkan juru bicara Kemenhan Dhanil Anzar. Menurut Dhanil, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain.